Saya dah 58 tahun. Itu yang kita gunakan. Jadi tidak boleh orang lain mainnya daripada keturunan orang kala. Benda yang di istana ni tak boleh dibawakan keluar. Alunan muzik nobat di Raja Perak akan berkumandang di Balairung Seri Istana Negara pada 20 Julai ini bagi mengiringi istiadat pertabanan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertua Agong ke-17. Ketua Nobat di Raja Perak, Abdul Aziz Yahya berkata, lebih istimewa, Nobat di Raja Perak itu juga pernah dimainkan semasa perkahwinan Sultan Ibrahim dengan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofia di Istana Iskandaria Perak pada 22 September 1982. Pihaknya menjunjung kasih kepada Sultan Ibrahim kerana membawa kumpulan nobat berkenaan ke Istana Negara pada istiadat pertabalan Sri Paduka Baginda dengan perkenan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Selaku ketua, Abdul Aziz yang diberi gelaran Toh Setiaguna berkata, nobat di Raja Perak tidak dibenarkan merentas sempadan negeri Perak Darul Ridwan. Namun, untuk pertabalan kali ini, ia dapat dilakukan dengan perkenan Sultan Nazrin. Nobat di Perak ni untuk khas untuk Sultan. Kalaulah dia titah, kita menyunjung titah, dia kata bawa ke sana untuk pertabalan agung ni, kita menyunjung kasih lah. Kita arahan titah. Peralatan nobat dilarang sama sekali untuk dibawa keluar daripada istana untuk dimainkan atau sesi latihan di rumah, menyebabkan setiap pemain nobat perlu ke istana untuk melakukan latihan. Sekarang saya mengajar di rumah saya tu ada alat ini. Tapi alat ini tidak serupa sinilah. Yang tak ada napiri saja. Bila siapa nak masuk dulu kemari, macam keluarga saya, saya tak pasti ajar dulu. Tak maunya terus sini aja belajar. Benda yang di istana ni tak boleh dibawakan keluar. Di sini aja. Kecuali titah tuanku macam istana adat pertabalan ni. Menurut Abdul Aziz juga, peralatan nobat ini tidak pernah ditukar sepanjang beliau berkhidmat selama 58 tahun sebagai pemain nobat di Raja Perak. Jadi pada masa saya masuk kerja, itulah barangnya, itulah nobat. Dulu pada itu, saya pun tak tahulah. Jadi pada kita, masa saya boleh cerita. Sebab saya dah 58 tahun. Itu yang kita gunakan, itu yang kita kalau nipiri kita tiup, itu yang kita pukul benda. Mengikut adat istiadat negeri Perak, tiada sultan yang boleh dianggap berdaulat sehingga ditabal dengan bunyinya nobat, dan untuk nobat di Raja Perak, ia hanya boleh dimainkan oleh ahli keluarga orang kala. Itu tradisi dan keturunan. Dia apabila sultan orang kala, dia ada pantang larangnya. Pantang larang tu kita fahamlah. Jadi tidak boleh orang lain mainnya daripada keturunan orang kala. Jadi kalau kita sebut pantang larang, jadi sultan pun ada pantang larang dia. Jadi itu yang menyebabkan sampai sekarang ni kita keturunan. Apabila saya ada kekosongan, saya terpaksa sebelum masuk ke jawatan nobat ni kena berlatih dulu. Sebabnya dia macam ni. Kadang-kadang bapak dia sampai 30 tahun kerja di dalam nobat ni. Tapi kalau anak tak tahu, tak boleh masuklah. Tambah beliau menyatakan bahawa jika pelapis mempunyai kebolehan dalam menggunakan peralatan nobat tersebut, mereka akan dipertimbangkan untuk dilantik. Namun, jika mereka tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan sama sekali, mereka tidak akan dipilih walaupun berasal dari keturunan yang sama. Oleh itu,
beliau akan mencari keturunan orang Kalor yang lain di negeri Selangor kerana kebanyakan dari mereka juga berasal dari Perak. Pada istiadat pertabalan yang di-Pertua Agong ke-17 nanti, kumpulan nobat di Raja Perak ini akan memakai pakaian seragam rasmi berwarna biru. Kumpulan seramai 7 orang ini akan memainkan 3 lagu, iaitu Raja Berangkat Tiba, Nobat Tabal dan Raja Berangkat Pulang.